Hai korang, hari ni tim Jom Kita nak share dengan korang apa aktiviti yang kita orang buat sepanjang 2 hari di Melaka. Belum apa-apa lagi, kita orang dapat lihat sendiri tarian tradisional bawah badan Nyonya. Siap ajak kita orang menari sekali tau. Lepas dah puas menari, mereka pun menunjukkan cara dan adat resam masyarakat bawah badan Nyonya di Rumah Persatuan Peranakan Cina Melaka. Makanan yang diorang tunjuk tu memang sedap tau. Ha? Rasa nak buat sendiri je. Mereka pun ada tunjukkan juga pembuatan kasut manik. Nampak macam susah tapi memang susah pun. Ha? Last kali, mereka pun tunjukkan pakaian tradisional bawah badan Nyonya. Memang lawa-lawa. Lepas dah penat, mestilah lapar kan? So, kita orang pun makanlah dekat Nyonya Lee's Kitchen. Dekat sini, jual makanan semua autentik Baba dan Nyonya. Lepas dah kenyang, kita orang pun singgahlah ke Baba dan Nyonya Heritage Museum untuk belajar lagi tentang kehidupan masyarakat Baba dan Nyonya di Melaka. Penat berjalan, mestilah haus kan? So, kita orang pun singgahlah minum cendol dekat Auntie Cove Cendol. Memang legend tau cendol dekat sini. So, inilah dia tempat penginapan kita orang sepanjang 2 hari dekat Melaka, iaitu di Baba House Melaka. Aktiviti malam pula, kita orang bergerak ke Portuguese Settlement. Dekat sini kan, diorang siap tunjuk 6 jenis tarian tradisional Portugis tau. Ha, macam biasalah, kita orang pun menarilah sekali. Untuk dinner, kita orang makan dekat J&J Corner. Dekat sini, diorang hidangkan makanan kaum Portugis tau. Memang sedap. Last kali, kita orang pun pergilah Melaka River Cruise. Ha, waktu malam memang lawa weh view dekat sini. Dah sampai Melaka, tak sah lah kan kalau tak pergi Jom Ke Walk. Ha, kita orang pun jalan-jalan lah before balik hotel. Untuk hari kedua pula, kita orang pun bergeraklah ke Kampung Cheti untuk belajar sendiri sejarah dan juga adat resam untuk masyarakat kampung kat sini. Selain itu juga, kita orang pun ada singgah juga Temple Sri Mutu Mariapan untuk tengok sendirilah apa dalam dia. Lepas tu pula, kita orang dapat tengok sendiri tau cara masakan peranakan kaum Cheti. Ha, dah rasa dah ni, memang sedap lah. Lepas tu, kita orang pun singgahlah makan dekat Wan's Kitchen. Ha, dekat sini pun macam biasalah memang hidangkan masakan peranakan kaum Cheti. Memang sedap. Last kali, kita nak tengok persembahan dekat JKKN Melaka. Ha, time ni ada pertandingan Ratu Kebaya Cilik dan juga pertandingan cosplay. Semua cantik-cantik lah. Sebelum kita orang balik KL, kita orang pun singgahlah minum petang dekat Mr. Cafe Restaurant. Makanan dekat sini pun sedap. Apa-apa pun, jom kita travel.